kenal dia. Tiga orang pelaku tindak pidana pengedar narkoba diringkus tim ses Ditres Narkoba Polda NTB karena nekat berbisnis narkoba di lingkungan tempat tinggalnya. Penggerebekan tersebut dilakukan berdasarkan informasi masyarakat yang resah di lingkungannya sering terlihat transaksi narkoba. Selain mengamankan pelaku, petugas berhasil menyita barang bukti 24 pocket clip seberat 25 gram, 2 handphone, beberapa alat hisap dan uang jutaan rupiah diduga uang hasil penjualan. Inilah pelaku masing-masing IWS 50 tahun dan PES 25 tahun, keduanya warga Abiatubuh Cakranegara, dan IWS 43 tahun warga Narmada Lombok Barat. Dalam penggerebekan yang dilaksanakan di Jalan Suela Abiatubuh, Kelurahan Sandubaya, Kecamatan Cakranegara. Para pelaku diamankan petugas setelah salah seorang di antaranya mengakui barang haram tersebut merupakan miliknya. Kombes Pol Helmi Kuartaraup Dir Narkoba Polda NTB mengatakan, timnya melakukan penangkapan setelah mendapatkan laporan akan adanya transaksi di Abiatubuh dan menangkap satu orang yang kemudian dikembangkan dan didapatkan dua orang pelaku lainnya. Jadi tim mendapatkan informasi tentang kegiatan yang berhubungan dengan transaksi narkoba di Abiatubuh. Informasi itu dikelola, kemudian tim berangkat, dilakukanlah penangkapan. Dapat pertama satu orang, kemudian dikembangkan lagi, kemudian dapat dua orang dengan barang bukti itu, ya, sekitar 20 gram. Atas perbuatannya, kini ketiga pelaku mendekam di sel tahanan Ditres Narkoba Polda NTB dan dijerat pasal 114 ayat 2 dan pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman paling singkat 5 tahun penjara dan paling lama 20 tahun penjara. Dari Kota Mataram, tim GetTV melaporkan.